payah lah sikit nak buat. Tapi saya nak tunjuk ke sini. Yang ni kuasa Allah. Dia nak bagi kita. Tak puas ni cerita pula. Kita ni kata ni lalu saya pasal tu belum dapat ilmu lagi. Kita duduk ni. Kita duduk ke sini. Nampak senang. Kita angkat kaki sebelah. Okey, kita bangun. InsyaAllah, kalau kita boleh bangun, Tuhan tak akan bagi kita seluruh. Saya dah dengar izin Tuhan lah bukan. Ya? Tetapi, ni sign telah membuktikan bahawa orang duduk di atas kita, kita buat lalu. Kalau kita usah, kita duduk, boleh. Kita duduk kan? Simpul tak susah ni. Kita buat. Saya pun, mula-mula saya tengok, mudah lah saya tengok. Gelok lah juga. Tak payah pun ni lah. Saya kopat kat lima ni. Tapi saya bertekad. Tak pegang apa. Dia kalau ikut dia ada seluruh ke mana. Kalau ni saya buat ni sana sama-sama buat lah. Tapi boleh kan boleh. Kan? Okey lah duduk lagu ni. Jangan buat tangan. Jangan tuai tangan lah. Kita sendiri mangkit. Okey. Kena mangkit kita tahan lah. Bapa kita duduk pula. Lepas tu kita mangkit. Tak payah bilang. Tapi kita cuba buat satu. Kalau bagus tu bilang. Tapi ni saya cuba bangkit dulu. Lepas tu, pagi sebelah ni pula. Jadi bila nampak senang tu. Sebelah. Buat tangan di sini. Ni tak angkat sebelah ni. Bangun. Kalau ni saya baru cerita baru ni. Ni satu kenuri. Kawan kita. Kata-kata ni satu doktor dia main. Dia nak tunjuklah kata dia boleh. Memang dia tak boleh. Tapi dia kata pagi tadi saya buat kajian di hospital dia. Dia kata yang mana ada kolesterol lebih pas empat tak boleh bangun. Tak boleh. Tak boleh buat. Jadi kalau tak tahu tu boleh. Kemudian dia suruh buat lah. Jadi saya tanya nak buat sehari saya puasa. Alhamdulillah. Bukanlah. Ini semua kita berhubungan lah lain. Tapi buat ni lah. Tak ada apa. Kita rasa dia dah susah. Kemudian Allah ni saya semua sambung kita punya. Bila kita buat semua susah ni, kita sambung dengan doa selain daripada selawat apa, kita baca ayat 52 surah Hud. Wajib tu buat dari Allah semua hukum walau tak kawan mungkin. Wajib pun kekuatan ya Allah tambahkan kekuatan kepada kekuatan yang tak tiada. Mudah-mudahan Tuhan bagi kita kekuatan untuk mengendong itu. Kalau tak ingat buka Al-Quran muka surat 227 juga lain daripada bawah. Tengok wajib pun kekuatan ya kuat itu walau tak kawan mungkin. Jadi yang ini doa untuk menambahkan kekuatan. Jadi bukan kekuatan nak pergi kuat apa satu ada maksudnya bagi tabah lah sikit bagi hati rasa lemah. Sekian dulu buat ini.